Hari kedua Kongres Nasional Keadilan 2019 dicemari dengan insiden pergaduhan. Namun sebenarnya bagi Haji Nazri, editor Esra Awani, katanya ada banyak lagi perkara yang perlu diberikan tumpuan, baik bagi perwakilan sehinggalah ke peringkat pemimpin tertinggi parti. Haji Nazri, mungkin dapat meneruskan dengan laporan anda. Saya dengan suara di belakang sana cukup kuat sekali. Apakah cerita sebenarnya di MITC Melaka, Haji? Ya, Zul, pagi tadi pastinya Kongres Kebangsaan bagi Angkatan Muda Keadilan menjadi tumpuan. Bukan dari sudut mutu perbahasan, tetapi isu kekecohan yang berlaku di pintu masuk kerana ada ahli-ahli perwakilan yang sepatutnya dibenarkan masuk tidak dapat dibenarkan masuk. Begitu juga kekecohan akibat daripada isu pemecatan ataupun pengerusi tetap AMK dan juga timbalan pengerusi tetap AMK yang tokoh tersebut mahu juga masuk ke kawasan tersebut sedangkan dihalang oleh pihak sekretariat AMK. Jadi itu berterusan hinggalah waktu rehat pada tengah hari tadi. Tetapi bagi Angkatan Wanita Nasional yang sedang berlangsung ataupun berbahas di belakang saya sekarang, begitu meriah. Mereka terus membawa isu-isu berkaitan dengan wanita, berkaitan dengan perkahwinan bawah 18 tahun, isu undi 18, isu aktivisme anak muda dalam politik, isu berkaitan dengan penglibatan wanita dalam pembuatan keputusan sebagainya, terus menjadi perdebatan dan perbahasan perwakilan. Dan bagi Angkatan Muda Keadilan, apakah yang berlaku pagi tadi? Jadi saya akan mendapatkan penjelasan dan apakah isu-isu yang dibawa dalam persidangan Angkatan Muda Keadilan pada hari ini. Bersama saya Saudara Mama Hanif Mama Yusof, perwakilan Angkatan Muda Keadilan dari Kuantan, Pahang. Saudara Hanif, pandangan peribadi, apa yang berlaku kekecohan pagi tadi sebagai perwakilan yang yang datang dari jauh ingin melihat perbahasan Kongres tahun sekali tetapi berlaku kekecohan sebegitu, adakah ia memberikan imej tidak baik kepada AMK dan juga parti keseluruhan? Okey, assalamualaikum. Terima kasih kepada Tuan Nazri. Jadi apa yang saya dapat lihat daripada apa yang berlaku pagi tadi, ini adalah satu yang tidak patut berlaku sebenarnya. Kerana ia akan memberi satu imej buruk kepada Parti Keadilan sendiri dan juga pihak-pihak keadilan seharusnya lebih kata mengambil berat tentang keselamatan di dalam proses konvensyen tersebut sebenarnya dan lebih teliti tentang orang kata pemberian pas masuk ke dalam dewan tu. Dan kekecohan itu berlaku sebenarnya kerana ada golongan-golongan yang tidak ada pas masuk menjadi pemerhati dan masuk ke dalam dan membuat kecoh dalam dewan tersebut sebenarnya. Amat mengecewakan bagi, yes. Okey, bagi isu ataupun usul yang dibawa oleh Ketua Angkatan Muda Saudara Akmal Nasir, iaitu berkaitan dengan pembentukan komuniti muda, pendidikan tinggi dan juga aktivisme mahasiswa, ekonomi anak muda, reformasi dan kepimpinan, disiplin organisasi, bagaimana ini digarap oleh perwakilan dan isu-isu yang mana menjadi lebih hangat dalam perbahasan tadi? Okey, majoriti kalau kita dapat lihat pada hari ini banyak pembahas-pembahas menceritakan tentang manifesto-manifesto kerajaan sebenarnya. Seperti PTPTN, gaji minima, peluang kerja ataupun orang kata apa, lambakan pengangguran sekarang ini. Dan saya rasa pihak kerajaan harus mengambil enteng perkara ini. Kerana apa? Perkara ini akan mengakibatkan kemenangan yang kita kecapi hari ini mungkin hilang. Apa yang wajar dilakukan oleh AMK untuk bergerak ke hadapan? Adakah hanya berretorik ketika Kongres membahas, mendebatkan dan akhirnya balik ke kawasan masing-masing, itu tidak ada tindakan susulan? Apa yang sepatutnya kalau boleh dilakukan ketika Kongres Angkatan Muda Keadilan ini, Saudara Hanif? Saya rasa bagi pandangan saya lah, saya rasa sepatutnya ahli-ahli Kongres Kepimpinan Ahli Angkatan Muda Keadilan ni sepatutnya mencari satu jalan penyelesaian bagi masalah-masalah yang dibahaskan tadi dan kita cuba untuk berhadapan dengan para-para jemaah menteri dan cuba membincangkan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Macam isu PTPTN, sebagai anak muda pernah menjadi mahasiswa, ini menjadi satu polemik besar. Pembiayaan pendidikan tinggi menyebabkan kerajaan menanggung kos yang besar. Akmal menyatakan bahawa jika tidak ditangani, model ini akan menjadi parah, mungkin melebihi krisis 1MDB. Jadi bagi Hanif sendiri, kenapa isu pembiayaan tinggi perlu ada model baru yang perlu ditawarkan oleh kerajaan kepada anak muda?
Kerana apa, isu pendidikan ni sangat penting untuk setiap negara. Jadi saya rasa untuk satu kerajaan untuk lebih membangun dan melahirkan satu mahasiswa-mahasiswa ataupun anak muda yang lebih baik, kita harus ada rancangan pendidikan yang lebih baik yang boleh mengurangkan beban-beban kepada mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah dalam kewangan itu tersebut. Jadi isu PTPTN ni harus diselesaikan dengan cara yang baik. Mungkin cara pembayaran yang lebih mudah ataupun tiada lagi faedah-faedah yang terlalu tinggi yang membebankan pelajar-pelajar. Okey, apabila kita melihat perdebatan perbahasan angkatan wanita nasional PKR ataupun keadilan agak lebih harmoni, bersifat ataupun lebih ilmiah dan juga lebih tersusun, lebih fokus. Apa yang kekurangan dalam perbahasan bagi angkatan muda keadilan tahun ini? Pandangan saya sebenarnya saya melihat untuk Kongres Angkatan Muda Keadilan dia topik-topik yang dibahaskan lebih umum sebenarnya dan memfokuskan lebih kepada manifesto. Dan kita lihat kalau dalam Kongres Wanita Keadilan, kita lihat mereka membincangkan tentang topik-topik yang khusus yang memberi manfaat kepada kaum wanita sebenarnya. Dan perlu juga difikirkan oleh pimpinan sebenarnya. Ya, betul. Sangat-sangat perlu diambil berat oleh para jemaah menteri, para pimpinan kita untuk diambil tindakan dengan apa yang dibincangkan ataupun dicadangkan dalam Kongres ini. Okay. Terima kasih Mama Hanif Mama Yusof, perwakilan Angkatan Muda Keadilan dari Kuantan Pahang. Dan perbahasan masih berlangsung sekitar jam 5 petang nanti. Majlis penutup rasmi untuk Kongres Wanita Kebangsaan dan juga Kongres Angkatan Muda Keadilan akan ditutup secara serentak oleh Datin Seri Wan Azizah Wan Ismail selaku penasihat Parti Keadilan Nasional. Itu sahaja setakat ini, tetapi akan terus memberikan liputan khusus dari masa ke masa setiap jam dari MITC Melaka ini dan juga di esrawani.com bersama rakan saya Firdaus Azil dan juga Syuhada. Sekian, Nazri Kaha. Terima kasih, Zul. Terima kasih Haji Nazri, lintas langsung dari MITC Melaka. Sudah pasti perkembangan tiga mesyuarat dan juga himpunan besar politik ini akan kami laporkan dari masa ke masa. PKR, UMNO dan juga Amanah akan kami bawakan lebih banyak lagi di astroawani.com. Ada sidang media dan juga lintas langsung secara eksklusif di astroawani.com. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.